Untuk menjadi grup band papan atas memang perlu perjuangan yang besar. Hello Band adalah salah satu grup band yang sudah merasakan jatuh bangun untuk mencapai kepopuleran. Kini tak usah diragukan lagi kepopuleran mereka. Hello tak hanya terkenal di negaranya sendiri, namun hingga ke negeri orang khususnya Hong Kong, nama Hello sudah tak asing lagi. Bahkan untuk kedua kalinya, tanggal 18 Februari kemarin, Hello menggelar konser setelah 3 bulan sebelumnya mereka juga menggelar konser di Stadion Queen Elizabeth. Halo pemirsa, saat ini kita sudah sampai di Hong Kong. Cuacanya 12 derajat, cukup dingin daripada AC di rumah. Jadi cukup sangat dingin untuk dan ngantuk, capek, tidur tadi nggak begitu pulas ya. Pokoknya seru, ikutin kita terus, bakal kita kemana di sini. Ada yang spesial dari konser Hello Band kali ini. Berbeda dengan konsernya 3 bulan lalu, kali ini Hello akan berkolaborasi dengan Baron Somay, Mega, dan penyanyi kenamaan asal Brunei, Naj Bruno. Untuk konser yang tidak biasa ini, Hello pun melakukan latihan agar tampil prima saat di atas panggung nanti. Kita mau rehearsal, kita mau soundcheck, terus habis itu kita mau dinner together, bareng-bareng, terus yang pasti kita mau latihan dulu. Terus nanti saksikan duet perdana Nas dan Mega dengan CLBK. Apa? Lagi-lagi. Selama lebih kurang 2 jam, Widhi CS membius ribuan penonton yang membadati Stadion Queen Elizabeth. Sejak awal, mereka antusias bernyanyi dan ikut menari mengikuti alunan musik dan suara merdu Widhi. Senang banget pastinya, luar biasa. Ternyata proses penontonnya juga keren banget, cek banget. Kita di atas panggung, saya ngomong sama Gani, kan? Wah, ini keren banget nih, launching albumnya. Launching ini sangat, mengesankan, spektakuler. Jadi, kita manggung di tempat yang sebagus itu, semewah ini, terus ketemu penonton yang sebanyak ini, terus antusiasnya luar biasa. Kita ada 2 kali manggung dan seru-seru lah. Mereka ini bikin kami lebih semangat gitu. Berasa kami lebih... Berada di Hong Kong rasanya sangat sayang bila tak menikmati keindahan panoramanya. Maka usai menggelar konser, kelima personil band ini tak ingin melewatkan kesempatan untuk berkeliling ke tempat-tempat eksotis di Hong Kong pada malam hari. Pegel, kaki sudah pegel, tapi terbayarkan sudah. Ini sudah sampai di Star Ferry.